buat hari ini. Dan akhirnya begini. Hari ini kita akan try satu menu baru. Satu menu baru. Hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada makanan sebenarnya. Hari ini saya akan review satu makanan daripada apa nama kedai ni? Paul Perro ya. Ramai review kata sedap makanan ni. Dekat mana? Dekat sini. Dekat Perro. Dekat Maiden yang Seremban 2. Lagi okay, kita tunggu makanan dulu. Mari apa ni? Air dah sampai. Asif. Dia cakap apa ni? Cakap apa ni? From air. Air ni air. Raya mulut-mulut. Air kita cara minum dia sini. Sedap air dia. Air apa? Tapi kena kurang gula. Air ais lemon tea. Betul tak? Bukan tewa ais limau tu. Kalau air ni sudah sampai. Dah, tak tahu kan dia berjaya. Tak ada, kena pakai GoPro. Apa lagi? iPhone ada. iPhone lagi cantik. Order iPhone lagi cantik. Datang from Peru, order ais lemon tea. Okay, cepat. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Maju cikgu. Baru je lah. Okay. Sekarang, ni channel apa? Channel Falik. Channel Falik berada di restoran Paul Perro di depan Seremban. di depan Maiden Seremban. Dua. Dia bukan Malaysia, dia foreigner. Jadi yes. So, today, apa yang ada depan kita adalah kismis. Kita review kismis dulu. Kita rasa. Bismillah dulu. Nanti kena kecam. Nanti kena kecam apa balik? Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Gigi tutup sikit. Gigi dah gerah. Gigi anak gerah. Tak macam kata tak kebidia ni. Rasa je. Rasa dia macam kismis. Ada manis-manis. Tapi nampak alah. Lemak ada dalam 0.0 gram. Jangan kat gigi, jangan kat gigi. Jauh sikit. Dah, kita tutup. Nak kan bang? Ya. Yeah. Tengok dari gayung mulut dia tu macam sedap lah. Kau seluruh memang bukul satu tengok dia. Tapi kalau tengok dia punya chicken chop boleh makan dua orang tak silap. Tengok dua orang tu. Dah, puas hati. Boleh bagi berapa bintang? 10. 8. Berapa? 8 bersih. Dah sampai. Beef and chip. Itu beef lah. Chicken. Nah, jom. Beri. Fish and chips. Nyam. Suka. Kejadian dia, lamb chop pepper. Harganya belum lagi tahu, kejap lagi kita akan tahu. Harga. Fish and chip. Ni hasil kejadian dia. Oh, menarik kan? Jadi, saya tak sabar nak makan. Kita makan dulu, makan dulu. Makan dulu? Ya, makan. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillah. Ni penonton dia.
macam bukan nak buat wayang muka macam tak lewat beli kali ke lima saya datang kedai ni. Memang recommend, very recommended, highly recommended. Ni dia punya coleslaw. Saya bagi 8. Kami. Saya bagi 8 per 10 daripada tadi lagi 8. Disebabkan tengok ni. Isi dia kat tengah. Ha. Kita susah dapat isi. Makan kena kriuk. Ha, makan bergerak pula. Melompat tak? Bismillah dah baca lah tadi. Bismillah dah baca. Jangan kecam eh. Nah, so untuk suap. Dengan harga RM9 sana 3 kali suap habis lagi. Beri ke? Tak beri. Ganti. Ayam lagi. Dua menu. Pinggang kedua. Pinggang kedua puluh. Muka dah agak kenyang dah tu. Muka nak putar.